ada gue Mia, gue Fatia, gue Alicia, Inan. Jadi hari ini kita ada di Museum Nasional. Yeay. Di sini kita akan menelusuri tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi stay tune terus. Halo semuanya, jadi sekarang kita udah ada di Museum Nasional nih. Nah, hari ini kita akan melihat peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak sih Kerajaan Sriwijaya itu apa? Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masanya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Daputan Hyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh Geocodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut Kota Jambi. Jadi di samping saya ini adalah prasasti Telaga Batu. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisikan kutukan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan dan siapa saja yang tidak taat kepada raja. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis raja-raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama raja kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Daputan Hyang Sri Jayanasa. Yang pertama itu ada Sri Indrawarman, lalu yang kedua ada Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, lalu ada Rakai Pikatan, kemudian ada Bala Putra Dewa, lalu ada Sri Udayaditya Warman, lalu ada Sri Chulamani Warman atau Chudamani Warma Dewa, lalu kemudian ada Sri Marawijaya Tungga Warman, dan yang terakhir ada Sri Sanggrama Wijaya Tungga Warman. Nah, jadi di sini ada prasasti yang kedua, yaitu prasasti Kedudukan Bukit. Nah, jadi ini salah satu prasasti yang tertua di Indonesia. Merupakan sumber tertulis paling tua yang menyebut nama Sriwijaya loh. Dan ini sebagai bukti tertua adanya penggunaan perahu sebagai transportasi dan prasasti tertua di Indonesia menggunakan angka 0. Raja Bala Putra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak gemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi hingga 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sanggramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Bala Putra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara karya Dami Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Jadi, prasasti ini adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti pertama ditemukan oleh kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh J.K. Van Bergen. Kita sekarang sudah mau pulang. Ya, ini adalah akhir perjalanan kita di Museum Nasional. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subrek ya, guys. Ya, Bu Niki kasih nilai yang bagus ya, Bu. Kita cinta Bu Niki, cinta Bu Niki, cinta Bu Niki.
Cinta Bu Niki. Dadah Bu. Jadi kita lagi nungguin Dina dan Zaka. Kayaknya, ya, kayaknya mereka masih lama buat. Karena Zaka feeling gue berjalan sebenarnya. Tapi nggak, feeling gue udah berjalan. Oh anjir, jahat banget sih kalau bisa dibilang. Ini Dina. Itu dong omnya ada Abang Alek. Halo. Bang Al. Ada yang baru datang. Ya. Kata gue pembelaan sih. Guys, kita dari lantai 4 karena lantai 4 kita enggak bisa nge-vlog. Masih, masih belum. Turun down. Jadi kita ke atas.